আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা ওয়া আনতা তাজআলুল হাযানা ইযা শিতা সাহলা। রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি আম্মা বা'দু। Halaman 208 kitab kita Asmaul Husna, ya. Halaman 208 sifat Allah yang ke-43. Al-Halim. Al-Halim. Ya, sudah tapi belum selesai. Saya akan ringkaskan saja. Al-Halim artinya adalah yang Maha Penyantun. Bagaimana Maha Penyantunnya? Allah tidak tergesa-gesa menghukum hamba ketika hamba melakukan dosa besar. Tidak tergesa-gesa. Kalau kita punya sifat ketergesa-gesaan. Allah Maha Penyantun. Allah tunda supaya sang hamba ini sempat menyesali perbuatannya dan tobat. Supaya sang hamba ini menyesali perbuatannya, Allah tunjukkan beberapa indikasi seperti ada hukum-hukuman ringan sehingga dia sadar ini akibat kesalahan saya. Dan itu bentuk dari halimnya Allah. Kalau dia langsung dimatikan, enggak ada kesempatan dia untuk bertobat. Betul tidak? Maka tercabutlah sifat Al-Halim di situ. Tapi Allah Maha Halim. Allah tidak inginkan ada hambanya yang dimatikan ketika hamba itu belum sempat tobat. Allah berikan beberapa petunjuk dan arahan agar sang hamba meratap, menyesal dengan apa yang sudah dia buat dan kesalahan, dan dia tobat. Nah, setelah dia tobat itu, dia memperbaiki dirinya, lalu baru Allah wafatkan. Itu tandanya halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya contohkan, ibu-ibu kan jilbabannya baru sekarang aja baru. Ya. Hah? Waktu muda-muda dulu di mana ibu? Bagaimana aurat ibu? Terjejar ke sana kemari. Ya. Ya. Maka sekarang ibu sudah menjadi muslimah yang mendekati kafah. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ibu sekarang, kalau dulu ibu paling-paling pakai selendang. Ya. Itu pun selendang di bahu. Ya. Hah? Ya. Sekete pindah ke kepala. Itu pun ketika ada kematian, baru pindah kepala sekete. Hah? Tapi sekarang ketika sudah tidak aurat lagi rambut ibu, baru ibu pakai jilbab dalam. Allah Maha Halim, Allah terima dan Allah jadikan ini adalah amal soleh. Masya Allah. Itu halimnya Allah ya bu ya. Jadi Allah tidak langsung eksekusi hukum si hamba sang ketika sang hamba itu melakukan kesalahan. Luar biasa bu. Luar biasa. Sang hamba salah, lalu dia tobat, Allah terima. Dia buat salah lagi, dia tobat, masih Allah terima. Dia buat salah lagi, dia tobat, masih Allah terima. Itulah al-halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiba dakwa, kan enggak. Hah? Bakiro ang pai kau. Hah? Jangan injakkan lagi kakimu. Jangan nampak wajahmu di depan hidungku selama-lamanya. Kan begitu kan? Kamu bukan lagi anakku. Aku bukan lagi orang tuamu. Putus hubungan kita. Kan gini gaya seorang makhluk. Ketika dia sudah sampai di puncak kesal. Naam. Ibu-ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Di sinilah Allah memberikan waktu, peluang, kesempatan diselang-selingi oleh teguran-teguran ringan di dunia ini agar si hamba cepat tobat, agar si hamba cepat berubah, agar si hamba terus berbaik sangka dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita buka faedah atau manfaat mengilmui ini, halaman 210. Dampak yang istimewa bagi seorang muslim yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Halim adalah bahwa satu. Maaf ya bu, sebentar sebelum kita baca ini. Disitulah Allah haramkan kita, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai berputus asa. Nggak boleh. Sebab apa? Allah itu ada dan dia punya sifat Al-Halim. Al-Halim. Orang-orang yang bunuh diri itu menandakan dia tidak mengimani sifat Allah Al-Halim. Seperti tidak ada lagi asa yang bisa diharapkan. Seperti tidak ada lagi harapan yang bisa tempat bergantung. Makanya lah orang-orang yang putus asa itu. La yaqnatu min rahmatillah ilal kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Berarti ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kafir itu. Kafir. Ya, dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal selagi masih Allah hidup, maka asa itu selalu ada. Selagi Allah itu hayyun qayyum la yamut, selagi selama itu asa masih tetap tersambung, masih tetap ada.
Kalau kamati jo, biarlah Allah saja yang mentakdirkan kematian kita. Jangan kita yang mendahului takdir itu. Kalau kita menurut takdir, orang ini akan diazab di dalam neraka khalidan fiha abada. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Silakan dibaca. Manfaat dan faedah mengilmui dan mentauhidkan Al-Halim ini. Satu, ia akan memiliki sifat lembut, sabar, dan tidak tergesa-gesa ketika memutuskan atau menghukumi sesuatu. Ia akan senantiasa berpikir ulang ketika akan mengucapkan atau berbuat sesuatu dalam rangka memilih mana yang lebih pantas baginya dan bagi orang lain. Nah, dia juga akan memiliki sifat ini. Dia tidak cepat memutuskan anaknya, bakiro kau. Den carayan den, saya tak sanggup lagi jadi binimu. Cukup sampai di sini kita bersama. Lama rasai saya dek kamu. Maka ini tidak perlu terulang, tidak perlu terucapkan. Sifat Al-Halim itu ada pada dia. Ku maafkan di kau. Semoga ini menjadi ladang amal solehku. Jika engkau zalim, semoga Allah mengampunimu. Aku senantiasa setia mendoakanmu. Cie. Jangan pakai pret. Ya. Ya. Kemarin sambungannya pret itu masalahnya. Nah, sekarang saya stop, jangan pakai pret. Ya. Ya, jadi ia akan memiliki sifat lembut, sabar dan tidak tergesa-gesa ketika memutuskan. Sekarang betapa banyak contoh-contoh jahat itu malah ditontonkan. Ceraikan aku. Siapa yang punya kerjaan gini? Artis-artis. Artis-artis itu memang orang-orang jahil. Kawin hari ini, besok cerai. Kayak masuk sekolah aja. Sekolah sini enggak puas, pindah sana. Sekolah sini enggak puas, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Masya Allah. Kayak apa perkawinan itu mereka buat? Ini bentuk tidak adanya tauhid mereka dan akidah mereka. Kalau ada tauhid akidah mereka, panjang pikirannya. Kalau saya minta cerai, Allah ridha enggak? Alasan saya ini apa? Lalu anak-anak nanti gimana? Kemudian ini bagaimana? Panjang dia pikirkan. Yang nomor satu dipikirkannya bagaimana nanti Allah? Bagaimana nanti aku di akhirat? Alasanku ini apa? Hanya gara-gara dikurangi belanja? Listrik lananya. Ayi mahal loh bayinya. Apa-apa rago jadi mahal kini. Gitu kan? Suami belanja 3 juta ke 3 juta. 3 juta ke 3 juta. Ya kan? Padahal harusnya penambahan. Rupanya didesak pada suami tolong tambah. Suaminya mengatakan justru abang akan berencana untuk mengurangi. Bensin pun udah mahal sekarang. Ya. Ya kan gitu kan? Ditambah lagi ini kredit kita sekarang sudah numpuk sekian. Jadi mungkin rencana abang ke depan 2 juta. Oh, kalau gitu ceraikan saya. Ini tanda orang tidak bertauhid. Tidak orang tidak kenal dengan sifat Al-Halim. Kalau Al-Halim itu, Bu, beriring-iring dengan sabar, Bu. Beriring dengan sabar. Makanya di sini katakan ia akan memiliki sifat lembut, sabar. Ya. Lembut dalam artian apa? Cepat memahami, mudah memaafkan. Kemudian senantiasa memberi kesempatan. Mana tadi? Masih jimping. Kemarin udah kehapus ya. Al-Halim ini lebih identik dengan memberi kesempatan. Ya, jadi enggak buru-buru, ceraikan aku. Jadi ada sifat sabar, ada sifat halim. Halim itu apa? Santun dan senantiasa memberi kesempatan. Senantiasa memberi kesempatan. Jangan sampai salah 1-2 kali langsung menjustifikasi tindakan kita untuk memvonisnya. Itu tidak benar, Bu. Nah, yang Bu sayangkan tuh, Bu, anggaplah umpama macam ada kasus ini, ha. Ini ulama. Ulama itu jajarannya di alam semesta ini setelah apa? Setelah Nabi dan Rasul, ulama yang paling wajib dimuliakan dan ditinggikan, melebihi para menteri-menteri dan presiden. Betul tidak? Ya. Kalau ada tergelincir 1-2 para ulama, itu namanya tanda manusia biasa. Wong Nabi Muhammad saja ada sikapnya yang salah. Bukan malah dikejar, ditangkap, dibuli, kemudian dipenjarakan. Ya Allah, ya Rabbi, ini menandakan kezaliman yang terang dan nyata. Ya, harusnya belajar dong dari sifat ini. Sedangkan ke penjahat saja kita kasih dia kesempatan. Betul tidak? Inilah sifat Al-Halim itu. Kalau penguasa ini penuh pengertian seperti ini dalam artian yang positif, maka orang-orang yang dalam penjara diberi kesempatan untuk bebas setelah diterbiah, dibina, diibaratkan pesantren. Penjara-penjara itu akan sepi ke depannya, Bu. Orang-orang keluar penjara jadi lembut, jadi tobat semua. Tapi lihat, yang keluar penjara jadi penjahat enggak? Yang sebelumnya karena kasus-kasus, anggaplah dia
kasusnya memukul anaknya atau apa tuh mencuri harta emaknya, kemudian dia masuk penjara, keluarnya memang jadi garong, jadi pembunuh, jadi anu. Kenapa kok jadi keluar tambah jahat dia? Menandakan apa tuh? Belum menjadi pesantren. Kalau pemerintah kita ini mau menghemat pengeluaran negara, la ilaha illallah, sangat efektif dengan penjara. Sekarang Bu, makin diperbanyak jumlah penjara, makin penuh. Lah kalau begitu makan minum orang yang masuk itu siapa yang tanggung? Negara. Minyaknya, airnya, ditambah nanti opsir-opsir penjaranya, polisinya, makin banyak polisi apa dicetak, makin banyak penjahat yang jadi. Itu tanda gagal sebuah negara. Betul tidak? Tambah tanda gagal, tanda berhasil sebuah negara adalah minimnya angka kriminal, ya. Sepinya penjara-penjara, raminya masjid-masjid, rami gereja-gereja. Ya, harusnya begitu loh, Bu, ya. Kemudian sedikit jumlah polisi, itu menandakan negara itu aman, negara itu makmur, negara itu sejahtera. Tapi kalau polisinya banyak, penjara-penjara penuh, angka-angka harga-harga jadi naik, kemudian kok ketegangan terjadi di mana-mana, menandakan negara itu dalam keadaan sakaratul maut. Kamu akan jihad dulu. Kembali kepada sifat Al-Halim. Al-Halim ini bisa dipergikan untuk sebuah perusahaan. Bisa dimaknakan kepada artinya sifat penyantun ini, ya, sifat penyantun. Baik, dia akan memiliki sifat lembut, sabar dan tidak tergesa-gesa ketika memutuskan atau menghukumi sesuatu. Intinya senantiasa memberi peluang dan kesempatan lagi, kesempatan lagi, kesempatan lagi. Itulah Al-Halim. Oke? Enak enggak punya sifat kalau seandainya ibu ternyata terlalu mudah dimaafkan suami? Asal salah, minta maaf, suami maafkan. Salah, minta maaf, suami maafkan. Enak enggak punya suami macam itu? Daripada suami yang keras hatinya, minta maaf, cukup. Kemarin kau sudah minta maaf, aku sudah maafkan. Sekarang kau minta maaf lagi, tidak ada cerita minta maaf lagi kamu. Ya, keluar kamu dari rumah saya, pakiro kamu, barambuih kamu dari sini. Ha? Saya ketapel kamu pulang ke rumah. Itu suami yang kasar begitu. Bandingkan dengan suami, ku maafkan engkau. Ku maafkan engkau. Asal dia minta maaf, baik, aku maafkan engkau. Enak enggak? Bersyukur enggak? Udah kayak gitu? Udah kan? Alhamdulillah. Suami-suami yang lembut. Ketika udah tiga sampai orang ya, weh. Dua, silakan Bu. Dua, ia pun akan bersikap lapang dada dan menahan amarah ketika orang yang berhasad berlaku buruk kepadanya. Sebaliknya, ia akan bersegera meminta maaf ketika berbuat salah terhadap saudara-saudaranya se-Islam. Lalu ia segera memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Ini dampak yang muncul kalau kita mentauhidkan sifat Allah yang Al-Halim ini. Orang ini akan menjadi pemaaf. Orang ini akan jadi pemaaf. Dari mana datangnya sifat pemaaf itu? Allah yang kasih hadiah dia menjadi mempunyai sifat pemaaf. Kok bisa? Karena dia mengimani Allah sebagai sang pemaaf. Allah yang maha memberi kesempatan. Allah yang terus mengulur-ulur waktu agar dia merubah dirinya, tobat. Masya Allah. Akhirnya imannya itu berdampak kepada karakter dirinya. Dia akan menjadi orang yang suka memaafkan, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, ya, berlapang dada dan menahan amarah. Masya Allah, masya Allah. Cetar, pacah piring, jatuh di anak, ya, badarai di lantai. Dia tidak langsung pukul anaknya, dia tidak langsung sumpah serapai anaknya. Dia langsung bersangka baik. Pasti dia tidak berniat untuk memecahkan piring. Tasenggol, inyut tagelicia, tergelincir, jatuh, ya. Pasti dia tidak sengaja sehingga piringnya jadi pecah di lantai. Akhirnya dia maafkan tanpa harus menunggu minta maaf si anak. Anak kan ketika udah buat salah kan udah takut dia tuh. Ya, udah takut dia terlunggang air, terlunggang apa? Tertumpah air, ya. Ibu, sudah kita sepakati bersama-sama ya. Setiap ada kosakata baru dari saya, nikmati saja. Ya. Itu adalah kosakata yang akan kita Indonesia rayakan. Semoga sukses. Disitulah letak nyamannya. Coba lihat Buya Hamka. Dia terkenal karena ciri khas bahasa Melayu dan Minangnya masuk-masuk. Dan yang menghidupkan gaya itu adalah Ustadz Abdul Somad sekarang. Nah kan? Ya, saya bukan menyenyang aja, tapi terpelintir seperti itu secara alami, maka itulah kodrat saya. Ibu-ibu terima saja dan jadikan itu bahagian dari kenikmatan akhir zaman. Ya, jadi begitu, ibu terbiasa dikasih hadiah oleh Allah punya sifat lapang dada, Bu.
kalau ibu mengimani sifat Al-Halim. Tauhidkan sifat Al-Halim itu. Bagaimana cara ibu bisa merasakan bahwa ibu sudah mengimani sifat Al-Halim? Gimana? Bukan itu, Bu. Bagaimana cara ibu mengetahui bahwa ibu sudah mengimani sifat Al-Halim Allah? Tidak pemarah. Apa lagi? Penyabar. Lembut hati. Itu. Iya. Begitu. Yang jelas, ketika ibu ada urusan apa-apa, ibu tidak cepat putus asa. Tuh. Ibu mudah memaafkan, mudah berlapang dada dan bisa menahan emosi. Berbaik sangka dengan orang. Berbaik sangka dengan orang. Coba ini catat nih, wajib. Ya. Satu. Apa? Apa? Tidak mudah putus asa. Nah, ini dia. Tidak mudah putus asa. Karena dia sadar Allah itu Maha Halim, selalu pasti memberikan kesempatan. Selalu Allah itu hadir, ya. Tidak mudah putus dan tidak akan pernah putus asa. Bisa begitu loh, Bu. Dan tidak akan pernah. Tidak akan pernah putus asa. Ya, yang kedua, dia akan menjadi sangat pemaaf, lapang dada. Lapang dada, ya. Dan bisa menahan amarah. Ah, pemaaf, lapang dada, dan bisa menahan amarah. Yang ketiga, selalu berbaik sangka. Sesama orang-orang beriman. Dadanya bersih dari buruk sangka, maksudnya. Dadanya bersih dari buruk sangka. Tapi sama orang beriman. Kepada non beriman, memang diperintahkan kita untuk buruk sangka. Nah, ini di kepolisian, Bu, apalagi di intel, buruk sangka itu wajib. Hukumnya wajib. Ya. Dadanya bersih, dadanya bersih dari buruk sangka. Dari su'uzon. Yap. Nah, gitu. Penting untuk diketahui, semoga Allah pun cinta kepadanya. Penting untuk diketahui. Silakan. Sambil jalan itu adalah untuk pembangunan masjid, ya. Silakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun dan Dia mencintai hamba-Nya yang lembut dan suka memaafkan. Begini, Bu, ketika Allah mengumumkan pada dirinya ada sifat apa, lalu sifat itu ditiru oleh si hamba, maka Allah mencintai hamba itu. Gitu, Bu. Yang Allah tidak suka ada pada hamba sifat Allah itu takabur. Takabur itu ada sifat pada Allah. Allah menamakan dirinya Al-Mutakab. Maka kata Allah, Al-Mutakabir Al-Kibriya Uridai. Kesombongan itu adalah pakaianku. Faman naza'awahanni, siapa saja yang berani memakaikan pakaian sombong itu dari aku, dia pakaikan untuk dirinya, maka aku hinakan dia. Aku hancurkan dia. Aku azab dia. Haram untuknya surga. Walaupun sombong itu adanya seujung kuku saja di hatinya. Ya, yang lain-lain Allah senang. Kalau hambanya bisa mengambil cipratan sifat Allah, sabar. Ya, kalau di sini adalah al-hilmu. Makanya di hadis bawah, silakan, Bu. Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perangai yang dicintai Allah, yakni penuh pertimbangan dan tidak suka tergesa-gesa. Al-hilmu, santun. Halim, al-hilmu, ya, penuh pertimbangan. Jadi santun itu kalau diartikan dengan artian yang lebih ini, penuh pertimbangan. Enggak tergesa-gesa. Mengambil keputusan terlalu tergesa-gesa, penuh pertimbangan. Itu al-hilmu. Dua sifat ini pada kamu yang Allah cinta, ya, yaitu penuh pertimbangan dan tidak suka tergesa-gesa. Berarti sejalan. Ya, lanjut. Dalam hadis sahih lainnya Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang kaya atau hatinya, lembut perangainya dan menjaga kehormatan dirinya, dan Dia Subhanahu wa taala membenci orang yang keji atau perkataannya, jahat perilakunya dan suka meminta-minta dengan mendesak dan terus-menerus. Ibu-ibu yang kami muliakan,
Saya ada berlomba menghafal doa bersama anak-anak dan ini alhamdulillah sudah menjadi doa pagi petang kami, ya. Apa doanya? Allahumma Allahumma aghnini. Allahumma. Ya, sudah hafal, Bu? Ya. Aghnini bil ilmi. Masya Allah. Ibu sudah menghafalnya. Semoga Allah mencintai Ibu. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Karena al-ilmu yahrisuk wal malu tahrisuk. Kalau ilmu kamu kaya dengan ilmu, ilmu yang akan menjagamu dari dunia sampai akhirat. Wal malu tahrisuhu. Kalau harta, kamu yang lelah menjaganya. Kamu yang capek menjaganya, merawatnya. Tapi kalau ilmu, kamu yang dijaganya. Makanya diminta kaya itu adalah kaya ilmu. Allahumma aghnini bil ilmi. Dengan adanya ilmu, dunia mudah datang. Ya. Allahumma aghnini bil ilmi. Wa zayyinni bil ilmi. Ya Allah. Ya, wa zayyin. Dan hiasilah diriku dengan sifat santun. Terus apa lagi? Wa akrimni bittaqwa. Dan muliakanlah aku dengan ketakwaan. Nah, ini. Dan penutup. Ah, wa jammilni bil afiyah. Ya, begitu. Ada loh di buku kita. Kan ini yang kita pelajari sebelumnya beberapa pertemuan yang lalu. Ah, itu tandanya tidak mencigap kembali ke dalam buku. Lanjut, Bu. Habis? Sudah? Alhamdulillah. Berapa terkumpul? Yang tadi? Ah, kita tutup dulu dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Insyaallah pertemuan kita untuk 3 kali pertemuan dalam artian Rabu Kamis. Besok Kamis. Besok masih ada. Kita bertemu lagi insyaallah taala. Demikian, ibu-ibu, saya harap ibu-ibu lebihkan bawa infak dan sedekah. Buat apa? Ibu akan tahu lagi apa yang akan saya ajak ibu besok. Pokoknya di akhir zaman ini ibu paksakan diri ibu untuk memperbanyak terus tabungan ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.